Selamat siang, kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti saringan udara pada Scoopy FI yang tahun 2018. Di sini kita memerlukan membuka baut, beberapa baut yang cukup gampang pada sebelah kiri. Di sini posisinya dia karena berada di samping, ini cukup gampang untuk membukanya. Tinggal membuka beberapa baut aja yang menghadap ke samping. Selanjutnya covernya tinggal ditarik aja seperti ini, dan saringannya juga tinggal dicopot saja. Di sini kelihatan juga saringannya lumayan kotor seperti ini. Saya di sini akan ganti saja dengan saringan yang baru. Pemasangannya juga cukup gampang, tinggal ditempel dan didorong. Dan pastikan semua bagian sisi-sisinya itu masuk ke dalam boxnya, dan tinggal dipasang covernya. Kemudian tinggal dikencangkan dengan memasang baut-bautnya. Demikian sedikit tutorial cara mengganti saringan udara pada Scoopy injeksi yang tahun 2018. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya di bawah, like, share, and comment. Salam dari Bali. Semoga video-video saya selalu bermanfaat.